Oke teman-teman, di sini saya sudah sampai di lokasi dan ini desanya Desa Mujan ya, Klungkung Mujan. Nah di sini ada sebuah mixer atau aksesoris. Ini sound system spek 12 in dan 10 in. Dan untuk target saya yaitu mau servis televisinya. Untuk televisinya ini. Untuk kerusakannya yaitu gambarnya bergetar ya. Tuh kalian perhatikan gambarnya loncat-loncat. Oke, kita lanjut saja, kita bongkar untuk televisinya. Oke, di sini untuk televisinya sudah saya bongkar dan di sini saya menemui ada sebuah elko yaitu ada 3 biji, kerusakannya ada di B plus 115 yaitu nilainya 200 volt ya, 220. Nah ini yang kedua tegangan 180, nilainya untuk elkonya 250 ya. Dan yang ini patah kaki teman-teman ya, patah kaki 470, 25 volt. Ini untuk tegangannya 13 volt ya maksimal. Yang ini untuk penggantinya 470, 25 volt. Itu tadinya tegangan 10 volt, sekarang sudah naik ya 13, 14 volt. Ini untuk elkonya yang patah kaki. Dan ini sudah saya ganti ya, dan elko 250 ini sudah saya ganti dengan B plus ya, sudah saya ganti. Ini dia kering, ini sudah kering, kapasitasnya turun ya. Yang terakhir yaitu gambarnya ngeblank katanya teman-teman, kayak seperti kena magnet ya, ternyata hanya PTC nya rusak. Kita ganti langsung ya. Oke, untuk televisinya sudah saya rapikan dan ini untuk hasilnya sudah normal ya, tidak bergetar lagi. Jadi untuk kerusakannya hanya di bagian elko B plus, lalu elko tegangan 180 yaitu nilainya 250 volt 220 ya. Ini untuk elkonya bukan yang asli karena tidak ada stok, saya memakai yang sama ya. Dan ini PTC nya yang tadinya blank ada biru-birunya. Nah ini untuk elkonya B plus dan elko simetris 13 voltnya dia drop. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat, semoga terhibur teman-teman ya. Dan jangan lupa support teman-teman ya channel ini agar saya tambah semangat lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.